Sahawan terbilang. Okey. Sifat malas muka surat 153. Okey, Aminah baca. Ha. Sifat malas. Muka surat malas. Ialah seperti sifat ular. Apabila dapat makanan, dia akan tidur hingga perutnya lapar semula. Sifat malas berpunca daripada Malaysia. Malasnya. Minda berfikir dan bekerja keras. Ada juga yang beranggapan seperti kata pepatah Melayu. Rezeki secupak tak jadi segantang. Ulat di dalam batu pun dapat makan. Tunjuk. Hakikatnya kita tidak tahu apa yang tertulis sejak azali lagi di Mahfuz tentang rezeki, jodoh dan kematian kita. Tetapi Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang menyatakan bahawa Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada sesuatu sesuatu kaum sehingga kaum itu sendiri yang akan mengubah apa yang ada pada diri mereka. Okay, sekian ya. Banyak sini kat sini. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih.